Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik pedagang bakso jadi korban tabrak lari pengendara motor di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur pada 24 September 2024 sekira pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Akibat insiden itu, rombong dagangan yang ditabrak pengendara motor tanpa menggunakan helm tersebut terguling hancur hingga seisi dagangannya berserakan di jalan. Video itu tersebar hingga viral di berbagai platform media sosial. Tampak dalam video tersebut memperlihatkan pedagang bakso yang mulanya berjalan di pinggir aspal jalan. Lalu secara tiba-tiba, dari arah yang sama, muncul pengendara motor langsung menabrak pedagang bakso tersebut dari arah belakang. Pengendara motor itu sempat berhenti sesaat dan menengok kondisi pedagang bakso. Sembari membangkitkan motornya, ia lantas kabur tanpa menghiraukan pedagang bakso tersebut. Warga sekitar yang melihat kejadian itu hanya bisa tertegun melihat pengendara motor tersebut kabur melarikan diri. Pun dengan pedagang bakso tersebut, hanya bisa melihat pengendara motor yang kabur tanpa mempertanggungjawabkan atas insiden yang terjadi. Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait atas peristiwa tabrak lari tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.